Hai Sobat Bipos Video, kembali bersama saya Franz, reporter dari Banjarmasin Pos. Saya akan kembali mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata religi yang ada di kota Banjarmasin. Bisa dilihat saat ini saya sedang berada di depan kompleks Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari. Selain ada Makam Pahlawan Nasional Antasari, Pangeran Antasari, di tempat ini juga ada beberapa makam tokoh penting lainnya. Salah satunya adalah Panglima Batur. Jadi Panglima Batur ini adalah salah satu tokoh dalam Perang Banjar yang terjadi di daerah pedalaman Barito. Mau lihat seperti apa bentuk makam beliau dan apa saja yang ada di sekitarnya? Mari ikuti saya terus. Jadi letak makam Panglima Batur itu, kalau memasuki lingkungan kompleks itu, memasuki gerbang langsung berjalan kaki sekitar beberapa meter, dan letaknya ada di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat inilah bentuk pusara dari Panglima Batur. Jadi di dalam batu nisan ini ada tertulis namanya Panglima Batur, wafat pada tanggal 5 bulan 10 tahun 1905. Dan juga ada keterangan di umur 55 tahun wafatnya. Jadi Panglima Batur ini adalah seorang panglima dari suku Dayak Bakumpai dalam Perang Banjar yang berlangsung di pedalaman Barito, atau yang sering juga disebut dengan Perang Barito, sebagai kelanjutan dari Perang Banjar. Dan Panglima Batur ini adalah salah seorang panglima yang sangat setia pada Sultan Muhammad Seman. Berdasarkan berbagai informasi, Panglima Batur bin Barwi ini lahir di daerah Buntok Baru, Barito Utara, Kalimantan Tengah, sekitar tahun 1852, dan meninggal di Banjarmasin pada 5 Oktober 1905. Jadi dalam lingkungan makam ini terdapat beberapa makam penting, tokoh penting. Salah satunya ialah Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari. Nah, bisa dilihat inilah bentuk pusaranya atau bentuk makam dari Pahlawan Nasional Pangeran Antasari. Jadi lokasi Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari ini berseberangan dengan makam dari Panglima Batur.